Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan film terbaru Indonesia lagi, yaitu Kembang Api. Film ini merupakan film dari Falcon Pictures, dan yap, setelah menyaksikan film ini, gila, gue masih speechless sampai sekarang, dan emosinya justru masih kebawa ke studio ini, karena bisa dibilang Kembang Api ini menjadi film favorit gue selanjutnya, setelah Miracle in Number 7, Perfect Strangers, dan sebagainya. Kembang Api ini masih juara di atasnya gitu ya, karena ceritanya tuh ini bukan sekedar tontonan, tapi juga merupakan sebuah tuntunan untuk semua orang, buat teman-teman yang mungkin lelah dengan pekerjaan, stres, depresi, tonton film ini. Justru setelah menyaksikan film ini, kalian bahkan lega, selega-leganya, daripada kalian teriak mungkin di pantai, wah kayak gitu, mending kalian nonton film ini gitu ya. Kenapa kita agak sedikit berlebihan untuk film ini? Kita bener-bener banyak poin-poin yang gue suka dari film ini guys, so simak review kita sampai selesai. Tapi sebelum itu, mari kita jelaskan sinopsis singkat dari film ini. Film Kembang Api ini tidak selucu judulnya yang wah, megah, imut di langit gitu ya. Ternyata cerita yang dihadirkan lebih deep lagi, lebih dalam lagi, lebih dark lagi. Dimana menceritakan ada 4 orang ataupun 4 karakter yang memutuskan untuk bunuh diri di suatu tempat setelah mereka berkumpul di grup Facebook. Keempat karakter ini ada Sukma yang diperankan oleh Marsha Timothy, selanjutnya ada Anggun yang diperankan oleh Hanggini, ada Raga yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman, dan yang terakhir ada Fahmi yang diperankan oleh Doni Damara. Empat karakter ini punya masalah masing-masing yang penonton pun bisa memaklumi kenapa mereka mau melakukan bunuh diri, dan kita benar-benar ya udah lu bunuh diri kayak gitu. Tapi ternyata di film ini tidak sesimpel itu. Kita akan melihat bagaimana anehnya konsep yang terjadi. Ternyata setelah mereka menekan tombol meledak itu, dar, memang mereka meninggal, tapi setelah itu ternyata mereka malah terjebak di time loop yang membuat mereka kembali ke asal lagi, dan berulang kali mereka selalu melakukan bunuh diri, tapi ternyata lagi-lagi mereka kembali ke titik awal mereka berkumpul. Dan di sini ada banyak sekali dialog-dialog menarik, bagaimana mereka sharing dengan masalah mereka, dan kita akan melihat setiap background permasalahan mereka yang membuat akhir dari film Kembang Api ini pecah dan meaningful, dan membuat kita berkaca-kaca sampai akhir filmnya guys. Film Kembang Api disutradarai oleh Herwin Novianto yang merupakan sutradara pemenang Piala Citra pada tahun 2012, dan naskahnya ditulis oleh Alim Sudio. Dan yap, setelah gue menyaksikan film ini dan tahu orang di belakang film ini, sangat pantas kalau film ini menjadi film favorit gue lagi di Indonesia tentunya. Dan karena ceritanya berkualitas itu guys, gue agak sedikit ragu dengan film luar yang sudah sukses tiba-tiba dibawa ke Indonesia. Gue tuh ragu dengan penulisan ceritanya. Apakah bisa mereka menyesuaikan dengan permasalahan yang ada di Indonesia, bukan yang di Jepang sana. Karena film Kembang Api ini terinspirasi dari film Jepang pada tahun 2017 yang berjudul Three Feet Ball and Souls. Dan di film itu sendiri juga sangat mengerikan. Dan latar belakang film itu kan memang relate dengan di Jepang yang kita tahu sendiri angka bunuh dirinya itu sangat tinggi. Tapi kalau di Indonesia, apakah film ini dengan latar cerita seperti ini cocok untuk dibawa ke Indonesia? Ternyata cocok banget guys. Di Indonesia sendiri pada faktanya memang banyak sekali kasus bunuh diri, depresi, dibully, dan film ini sangat mewakili permasalahan-permasalahan itu dan relate banget dengan kita sendiri. Bahkan kita juga mengalami beberapa masalah yang hadir dari 4 karakter ini. Dan setelah menyaksikan film ini, gila, emosi gue bahkan sampai bioskop ini gue masih, wah, film ini banyak mengenar artinya. Sayang banget gue gak membagikan ke teman-teman untuk mengajak kalian menyaksikan film ini, karena ceritanya sama sekali gak membosankan. Alurnya dari awal kita jelas bagaimana alur mereka datang, mereka gak sama-sama gak mengenal gitu satu sama lain, tiba-tiba terjebak ke time loop, dan dari time loop ini terjebak berulang kali, akhirnya membuat mereka berdiskusi bagaimana akhirnya bisa membuat mereka ini meninggal. Mereka udah capek gitu ya, setiap nekan tombol merah puk balik lagi ke awal, setiap nekan tombol merah balik lagi ke awal, dan pada akhirnya mereka menemukan kesimpulan yang wah, itu sih gila, pecah banget gitu ya. Yang paling gue suka adalah setiap karakter ini tuh punya ciri khas masing-masing. Latar tempat dari film ini hanya satu tempat, di satu gudang aja, tapi entah kenapa dengan mimik wajah mereka, chemistry yang mereka hadirkan tuh membuat penonton tuh punya imajinasi sendiri luas kayak gitu dengan ekspresi mereka. Gua nggak tahu ya, kalau film ini nggak diperankan oleh Marsha Timothy, nggak diperankan oleh Doni Damara dan juga yang lainnya, Ringo Agus Rahman,
nggak tahu deh. Mereka tuh benar-benar sebuah kolaborasi yang sangat cocok gitu. Hanggini sebagai Anggun juga membuat ceritanya makin kaya, makin berwarna. Karena memang kalau diperankan hanya sama Ringo Agus Rahman, Marsha Timothy sama Dodi Demara, jelas filmnya akan deep gitu, agak gelap gitu. Dengan hadirnya Anggun di sini sebagai pelengkap, itu menjadi film ini lebih nggak semengerikan itu gitu. Mereka padahal pengen bunuh diri, tapi kita enjoy menyaksikannya. Dan yang gue sangat miss adalah setiap babak dari adegan per adegan itu benar-benar membuat penonton dibawa penasaran. Apa nih yang bakal terjadi lagi gitu ya? Kok mereka ini bisa balik lagi? Padahal udah bunuh diri, udah pecah gitu. Udah dengan CGI yang kembang api, boom, meledak yang halus banget itu. Menurut gue, kita benar-benar penasaran apa yang terjadi ini. Time loop lah, apa terjebak dalam lingkaran waktu lah. Dengan konsep fiksi seperti ini kan benar-benar membuat kita semangat untuk menyaksikan sampai akhir. Bagaimana ending dari cerita ini? Dan memang di awal ketika mereka balik lagi ke awal mereka bunuh diri, gue agak sedikit meragukan. Gimana nih mereka akan menulis ceritanya? Apakah mereka kayak gini terus jadi bakal ngebosenin penonton gitu ya? Ternyata memang mereka tetap balik ke tempat semula. Tapi setiap mereka kembali ke tempat semula, ada beberapa dialog tambahan, keributan-keributan yang dibentuk, kemudian akhirnya membuat mereka menceritakan permasalahan masing-masing, akhirnya flashback permasalahan mereka, dan kita akan melihat karakter ini, wah, membuat kita benar-benar dekat dengan setiap karakter dan memahami apa yang mereka rasakan. Dan bahkan gue nonton film ini, iya sih, lu memang pantas untuk bunuh diri gitu ya. Tapi ternyata film ini justru bukan untuk mengajak orang, ya udah, lu stres bunuh diri, bukan kayak gitu. Justru ini menyelamatkan banyak orang untuk tidak bunuh diri. Inilah yang terjadi kalau kalian bunuh diri, orang-orang yang kalian sayang itu kayak gimana gitu. Dan itu sih yang membuat gue terharu untuk film ini, karena justru dengan embel-embel mereka mengatakan, wow, ini film tentang bunuh diri, tapi setelah menyaksikan film ini, wow, bunuh diri itu akhirnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, bukan sekedar nasihat kayak nasihat orang tua yang menurut kita agak membosankan, tapi film ini dengan alur yang indah, dengan pembawaan karakter yang manis, chemistry-nya, dan bagaimana deep-nya permasalahan mereka yang akhirnya bersatu, membuat penonton memahami, wah, gue ini nggak seberat mereka gitu permasalahannya. Dan juga ini bunuh diri itu bukanlah pilihan yang utama gitu. Itu pesan-pesan yang benar-benar gue salut dari film ini, yang gue harus menyuarakan kalian nonton dulu film ini. Dan sayang banget gitu kalau kalian gak nonton. Untuk hari pertama memang tergolong di bioskop pun agak sedikit sepi gitu ya. Dan semoga ke depan banyak sekali orang-orang yang pengen nonton film ini, gue wajib banget buat kalian nonton. Karena adegan per adegannya tuh punya arti masing-masing. Dan itu sih yang bisa gue komentari dari segi cerita yang lebih banyak. Karena dari segi acting, man, mereka gak perlu diragukan lagi. Doni Damar, lu tahu siapa gitu, Ringo Agus Rahman dengan wajah yang komedi kayak gitu memerankan karakter yang depresi justru membuat film ini semakin unik. Dan kita akan melihat bagaimana ceritanya sangat menarik, dikolaborasikan juga dengan acting dari Marsha Timothy. Di sini kejutannya adalah tiba-tiba ada Vino Gebastian gitu ya menjadi suaminya. Wah, itu merupakan kejutan. Acting mereka berdua ini the best banget guys di film ini. Vino Gebastian, Marsha Timothy yang mereka kehilangan anak mereka, detik-detik adegan bagaimana si Sukma ataupun Marsha Timothy ini kecelakaan dengan anaknya itu, gila, the best banget. Dengan pemilihan sutradara tidak menampilkan wajah anaknya yang bersimbah darah, itu sih genius ya menurut gua. Karena biarkan penonton penasaran dan juga merasakan gimana sakit hatinya si Sukma ini melihat anaknya kecelakaan akibat dirinya. Dan itu, wah, itu sih keputusan yang tepat sih untuk adegan itu, keren banget guys. Gue tersalut-salut dengan film ini sebagai sebuah film drama, tapi mampu membawa penonton gak membosankan sama sekali. Gue gak ada nguap-nguapnya nonton film ini, karena dari awal penasaran dengan konsep time loop-nya itu, wah, gimana. Tapi ternyata kita dihantarkan dengan cerita yang lebih dalam lagi, deep lagi. Setiap 4 karakter ini mewakili banyak masalah yang membuat kita relate dengan semua penonton yang ada di studio tuh relate. Dan ya, sampai selesai filmnya gue masih menceritakan film ini. Karena sebuah film yang bagus itu biasanya kita keluar bioskop, gila sih film itu keren banget gitu ya. Bukan yang film yang sekali lewat aja gitu guys. Sesuai dengan jargon film ini, urip iku urup, hidup itu menyala. Itulah yang akan kalian dapatkan setelah menyaksikan film ini. Hidup itu harus ceria, menyala. Dan dari segi alur cerita nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Dari segi alur cerita menurut gue keren, perfect. Gue selalu dengan
penulisan dari Alim Studio yang juga berhasil di Miracle in Number 7 dan sekarang berhasil lagi di Kembang Api, gue sangat suka gitu ya. Mungkin ada beberapa dialog yang agak sedikit mengganggu menurut gue, yang kayak tiba-tiba bapaknya ini si Fahmi ini, oh kita ini time loop tuh gara-gara kayak gini, tiba-tiba aja kita dapat pencerahan kayak gitu. Tapi secara keseluruhan benar-benar nggak mengganggu guys. Selanjutnya untuk segi scoring, itu juga yang menarik dari film ini. Dari awal kita benar-benar diperlihatkan megahnya suara dari scoring ini, apalagi kalau kalian nonton di studio yang versi Dolby dan di atasnya gitu. Ini tambah benar-benar mendukung cerita dari film ini. Jeng 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 di awal gitu tuh, wah benar-benar membuat kita deg-degan dengan konsep time loop, dengan pembawaan scoringnya kayak gini, itu pas banget gitu ya. Memang ada beberapa adegan yang scoringnya tuh kayak too much gitu ya, ada agak terlalu berlebihan. Andai saja agak diturunin temponya, mungkin agak semakin deep gitu, apalagi di momen-momen yang membutuhkan kesedihan gitu. Menurut gue ada beberapa scoring yang di film ini kalau kalian udah nonton pasti paham lah di mana yang harusnya direndah belum gitu ya. Tapi secara keseluruhan nggak ada masalah, scoringnya benar-benar mendukung cerita dengan sangat baik. Dan yang paling utama yang mendukung cerita ini adalah bagaimana kerennya acting dari keempat aktor ini, yang benar-benar mendukung cerita dari film ini semakin menarik dan membuat kita benar-benar masuk ke cerita dari karakter ini. Karena dengan satu lokasi tempat di satu ruangan kecil ini, kalau acting mereka jelek, nggak akan berhasil film ini sampai akhir, dan gue nggak akan sesalut ini sampai akhir gitu guys. So di akhir review kita memberikan skor untuk film ini 8,9 dari 10 untuk film Kembang Api. Nah buat teman-teman yang mungkin sudah menyaksikan film ini, berapa skor kalian? Tapi buat teman-teman yang belum nonton, silakan kalian nonton dulu, buktikan apakah perkataan kita di review ini benar atau salah, kalian setuju atau enggak. Setelah kalian nonton silakan komen di video di bawah ini guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada film menarik yang pengen kita review lagi, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys. Hey guys, welcome to Daily Screen. Kita baru saja pulang dari bioskop. Kita baru saja selesai menyaksikan film Kembang Api, film terbaru dari Falcon Pictures. Perasaan udah ya. Gue kena deja vu ya. Deja vu. Hey guys, welcome to Daily Screen. Balik lagi bareng gue Nopri dan kita akan membahas film terbaru di Indonesia. Ini adalah film Kembang Api. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop. Kita baru saja selesai menyaksikan film terbaru dari Falcon Pictures, yaitu Kembang Api.